banyak tempat-tempat wisata di Kabupaten Pesisir Barat yang menjadi unggulan daripada kita yang ada di Pesisir Barat, terutama wisata pantai. Wisata pantai kita sangat populer di Pesisir Barat. Ada Tanjung Setia yang terkenal dengan surfingnya, dan ini gelombangnya sangat besar. Selain besar juga gelombangnya sangat indah. Kemudian wisata yang lainnya juga ada di Labuan Cukung dan di Pantai Mandiri. Fasilitas memadai semua. Ada cottage, ada hotel, ada losmen, dan harga terjangkau. Selain itu juga ada wisata-wisata gua dan lain-lainnya. Sangat menarik untuk Anda kunjungi. Sekarang berada di Bandara Muhammad Taufik Kimas di Krui, ibu kota Kabupaten Pesisir Barat. Krui ini berjarak lebih kurang 240 km dari ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Bandara Muhammad Taufik Kimas awalnya didirikan untuk sebagai bandara mitigasi bencana. Tapi karena perkembangan daerah yang sangat pesat, akhirnya bandara ini dioperasionalkan sebagai bandara komersial. Tahun yang lalu sebelum terjadi pandemi COVID, cukup banyak wisatawan asing kita yang masuk ke sini, sekitar lebih kurang 40 ribu yang terdata. Mereka biasanya masuk itu antara bulan Februari, Maret sampai bulan Oktober.